Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karibku, saudara-saudaraku, siswa-siswaku, Bapak Ibu guru hebat, teman kerja dan teman seprofesi dimanapun berada. Kami hari kedua di isolasi di Wisma Atlet. Ya, kami hanya ingin berbagi sharing testimoni. Karena jangan sampai kita selalu melihat yang menakutkan. Karena di setiap grup yang kita punya, hampir setiap hari ada berita orang meninggal. Juga di pengumuman, pengumuman di RT, di RW, di masjid, hampir setiap hari di daerah saya juga ada pengumuman, ada yang meninggal. Sehingga memang pandemi ini sepertinya mencekam dan sudah apa ya, mengubah mindset kita, sudah tersimpan di memori kita bahwa ini adalah sangat menakutkan. Apalagi awal-awal kita mendengar Indonesia terpapar COVID dari warga Depok, satu keluarga sebelum kemana-mana, wah kita sangat mencekam dan menakutkan, apalagi kalau melihat di Wuhan. Tapi setelah beberapa bulan, semua terjadi PHK besar-besaran karena PSBB itu menyetop ya. Menyetop semua aktivitas ekonomi, menyetop semua aktivitas sosial, kecuali pasar ya, karena pasar mungkin kebutuhan. Akhirnya ganti suasana menjadi dibuka di mana-mana, terus PSBB-nya diperbesar, boleh keluar, dan boleh aktivitas. Nah, dari situ kita akhirnya mau tidak mau seperti berada di sebuah tempat besar yang di dalamnya banyak virus dan kita harus hidup di antara virus-virus itu. Itu yang disebut dengan new normal life atau hidup normal dengan virus itu. Saya yakin dimanapun Anda berada, aktivitas apapun, bagaimanapun Anda menjaga, kalau daya tahan tubuh Anda tidak kuat, maka Anda, saya juga akan sakit. Ya, saya juga keluarga, anak saya sudah tidak kerja di rumah saja, padahal teman-temannya sudah masuk, apalagi alasan sedang hamil. Sekolah ditutup, guru udah lama di rumah. Sampai pengajian ibu-ibu yang dekat jaraknya juga kita nggak keluar rumah lagi, kumpul-kumpul di rumah. Semua sudah di rumah saja. Kecuali kalau ke pasar itu pun kita menggunakan masker, menggunakan sel penutup muka itu plastik dan cuci tangan di mana-mana. Jadi semuanya sudah kita lakukan. Kok bisa ya? Itu. Setiap ada tetangga yang meninggal nggak pernah nengok. Walaupun alasannya bukan COVID. Ya sekedar nengok di depan, terus ya sudahlah pulang lagi. Dan yang meninggal hampir tiap hari ada. Tapi ya yang COVID jelas langsung dimakamkan di tempat lain. Kalau yang dibawa pulang itu kan biasanya bukan COVID gitu.
tapi setiap hari mesti ada yang pasti tidak satu RT ya, satu RW. Nah, yang sedang ingin dibagikan sharing saya ini, ya kenapa kok bisa satu keluarga lagi? Pertama, kami menyikapinya ini sebagai takdir aja. Ya, sebagai takdir. Lalu, selebihnya mungkin ya ada rahasia Allah di balik semua yang terjadi dalam keluarga kami. Tapi kalau ada yang tanya, apa sih gejalanya? Gejalanya ya seperti kita sakit biasa, kayak batuk pilek, demam, badan panas. Dulu dulu sebelum ada pandemi juga kan kita merasa itu penyakit biasa ya, penyakit yang terjadilah pada setiap orang, bahkan. Tapi ya karena mungkin virusnya berbeda, maka ya tidak sampai banyak menyebabkan pandemi dan meninggalnya banyak orang. Tapi yang kalau boleh memang saya sharing, ya silahkan aja mungkin dari penciuman lah. Kalau sama-sama pilek, tapi pada saat pileknya itu kita mencium, itu ketajaman penciuman kita menurun. Ya silahkan aja yang sederhana, boleh di rumah iris-iris bawang merah, ciumin aja gitu. Kan bawang merah juga bisa mengikat virus. Tapi kalau dicium itu baunya sudah tidak terasa, nah itu berarti ya hati-hati di situ sudah harus rela untuk di swab. Para sahabat dimanapun berada, penyakit ini tentu bukan penyakit yang memalukan dalam arti aib ya, karena ini bukan penyakit HIV, penularannya bukan karena perilaku moral yang rusak, tapi karena memang pandemi dan menginfeksi pada orang-orang yang masih aktif berkeliaran di luar rumah. Nah, sementara keluarga kami itu hampir semuanya di rumah. Yang keluar rumah sebenarnya hanya orang-orang yang masih kerja, yang usianya 40 ke bawah. Nah, jadi dari 9 keluarga kami, yang 6 di rumah. Ya 10 ya, yang 4 keluar rumah. Yang 4 itu karena masih bekerja, masih ya memang posisinya pada kerja. Dan pemerintah sudah membuka seluas-luasnya, tidak menutup lagi pekerjaan. Nah, jika di kantornya ini sudah ada wabah, bahkan temannya juga sudah sakit, otomatis dia dibawa pulang ke rumah. Dan pada saat sakit, otomatislah yang serumah akan diminta oleh puskesmas di swab atau kecamatan. Nah, setelah salah satu anggota keluarga kami yang tidak libur, yang kerja bolak-balik, bahkan kerjanya juga jauh di Bogor, ya perjalanannya aja jauh, dari perjalanan aja ini sudah menunjukkan bisa jadi infeksi di mana-mana akan. Tapi yang pasti di kantornya juga ada temannya yang udah sakit. Nah, bisa jadi dari situ. Nah, setelah dia sakit ke puskesmas, akhirnya keluarga kami diminta untuk swab semua. Ternyata dari 10 anggota keluarga, yang 6 positif, yang 6, 7 ya, yang 3 tidak negatif. Jadi yang 3 pun itu bukan berarti dia tidak ada virus, bisa jadi karier, cuman virusnya tidak berkembang. Jadi yang negatif juga jangan terlampau ceroboh, hati-hati, karena virusnya sudah istilahnya sudah ngintip-ngintip menunggu kita lemah. Istilah dalam ilmu kedokteran namanya oportunis ya, virus itu punya sifat oportunis. Kalau yang punya tubuhnya, daya tahan tubuhnya kuat, dia pura-pura lemah, pura-pura baik, tidak menginfeksi. Nanti pada saat yang punya rumah itu lengah, daya tahan tubuhnya menurun, baru muncul
Nah, ini terjadi pada teman kami yang kemarin satu mobil ambulan. Saya tanya, Mbak, bawa apa itu? Oh, dia ternyata bawa barang banyak banget. Bawa makanan, bawa termos, bawa segala macam. Loh, kok udah tahu sih, Mbak? Ya kan ibu saya sudah duluan di karantina dan sudah pulang. Waktu ibu saya di karantina, di isolasi, saya negatif. Eh, setelah ibu saya pulang, adik saya pulang, saya sakit. Ternyata setelah di swab positif gitu. Jadi gantian. Jadi yang tadinya negatif pun keluarga tersebut jadi positif. Karena mungkin tadi daya tahan tubuhnya lemah, ya udah. Oh ya, ada lagi bapak-bapak tuh. Saya tidak sakit, keluarga saya juga tidak sakit. Terus saya tanya, Bapak udah di swab, Pak? Udah, saya dengan istri saya. Tapi istri saya tidak. Oh, bisa ya Pak satu kamar tidak kena? Iya, saya doang. Dan saya juga kan iseng doang katanya. Dia nggak sakit, nggak ada keluarganya yang sakit. Cuman karena di kelurahan, di kecamatan sekarang sudah ada woro-woro, siapa yang mau diswab gratis, datang saja. Nah, Bapak itu dengan senang hati datang ingin tahu. Eh, dia juga positif. Nah, akhirnya dia juga dikarantina. Tapi yang tidak ada gejala sama sekali, cuman jelas positif di tower yang berbeda, di tower 6, tower 7 yang bagian depan tuh dari Wisma Atlet. Sedangkan kita yang agak pilek-pilek, yang agak sedikit pusing-pusing, lemes-lemes tuh, itu semuanya tower 4. Nah, itulah bisa terjadi pada siapa aja. Nah, sebenarnya sahabat, pada saat saya itu di swab, saya sebenarnya 2 minggu sebelumnya udah sakit. Udah sakit, bahkan udah sesak napas, udah kayak kecekik. Pokoknya ciri-ciri COVID mungkin ada semua. Tapi ya karena saya merasa tidak perlu ke puskesmas dan itu sudah berlalu begitu saja. Terus, nah mantu saya sakit. Nah mantu ini yang bolak-balik ke rumah sakit, berobat di rumah sakit. Akhirnya udah ketahuan di rumah sakit, mah di swab semuanya. Nah dari situ, pertama kali saya atau kami mendengar positif ya, jadi anak kami mempostingkan lembaran-lembaran hasil positif di grup WA, ya tidak terlampau takut sih, cuman wow gimana ya gitu, oke deh gitu, isolasi mandiri di rumah gitu, itu pertama kalinya. Tapi setelah ditelepon lagi oleh kecamatan, ibu bapak kayak yang usianya 50-60 harus sudah mulai diisolasi di Wisma Atlet. Wah, di situ udah mulai ketakutan, deg-degan, agak ada rasa gimana ya? Wow. Bisa enggak nawar gitu, udah mulai itu negosiasi sama anak saya. Tolong dong kasih tahu ke dokternya, kita kan sudah tidak ada gejala apa-apa nih, sudah sembuh. Tapi tidak bisa. Yuk, daripada nanti dijemput sama mobil ambulan pakai APD, kita malah malu, kata anak saya. Lebih baik yuk kita ke puskesmas aja bareng-bareng. Gitu. Kita ikutin aja. Pasti ada hikmahnya di balik itu. Jadi kita saling menasehati satu keluarga. Saling menguatkan. Oke lah kalau gitu, akhirnya saya rapikan pakaian semua. Ternyata hari itu tidak dipanggil memang. Jadi kita masih nginep di rumah 1 hari, tapi barang-barang sudah rapi. Terus saya telepon teman saya yang baru pulang di isolasi. Jadi ada tetangga saya juga yang baru pulang dari isolasi. Saya tanya, saya nelpon. Saya teleponan sehari, sejam lah gitu dengan teman saya. Dia cerita, saya tuh Bu Yati lebih baik ibu tahu lebih awal. Kita akan sembuh lebih awal daripada kita nanti tahu-tahu ada gejala yang parah. Terus kita ditangani dengan situasi rumah sakit yang tidak mendukung. Nah, di situ bisa lewat. Kalau kita istilahnya dalam keadaan tanpa gejala atau sudah sembuh, kita di sana benar-benar cuman diperhatikan, diisolasi, nanti disuai lagi sampai negatif.
Pokoknya ibu ikutin aja, jadi menguatkan mental saya. Hmm. Terus beliau juga cerita ke saya, ibu bagaimana ibu bisa sakit? Saya tanya ke teman saya itu. Ya, dia bilang di Bogor. Jadi kayaknya Bogor semua nih awalnya nih. Ya, Tangerang, Tangerang. Jadi di pabrik, mantunya sakit. Dan pulang ke rumah, anaknya kan banyak juga. Positif semua sekeluarga. Dari 9 anggota keluarga, ada 2 anak. Jadi justru anak balita yang bisa dikatakan anak-anak SD lah, anak-anak balita yang kecil-kecil, justru negatif. Keluarga yang lain positif semua. Nah, karena dia sebagai seorang nenek, ada cucunya yang negatif di antara orang positif, dia bawa dia ke Jakarta. Jadi 2 anak yang negatif itu padahal karier dia. Dia tidak sakit, tapi dia membawa virus. Karena keluarganya semuanya kena. Nah, dibawalah yang negatif itu ke Jakarta, tinggal di rumah dia. Satu rumah kena semua. Jadi teman-teman, sahabatku, tetap aja jika sudah tertular, kalau daya tahan tubuh kita negatif, kuat, dan kita di swab negatif, kita tetap masih bisa menularkan. Itu faktanya. Fakta dari teman saya yang sekeluarga kena karena membawa cucunya yang negatif, sedangkan keluarga dari cucu itu semuanya positif. Nah, jadi itulah lah serba-serbi kenapa kita bisa COVID dari mana saja. Jadi sekarang jangan ya terlampau takut, tapi harus takut kalau gejalanya sudah parah. Kalau sudah panas, demam, sesek, itu harus sudah takut, artinya harus benar-benar ke rumah sakit. Tapi yang terbaik justru sebelum itu terjadi semua, kita harus diswab. Kalau ibu bapak belum merasa ada apa-apa, harusnya diswab aja. Mumpung sekarang kecamatan, puskesmas kecamatan sudah meworo-woro membuka untuk seluruh warga untuk swab gratis. Swab aja, daripada kita harus nyari-nyari mandiri sendiri, swasta gitu ya. Malah capek nanti, kalau swasta itu nanti untuk dirawatnya aja agak susah. Tidak akan diterima oleh rumah sakit pemerintah. Jadi harus sendiri, swasta, ya selain modalnya besar juga memang, tapi nyarinya aja susah. Karena semua rumah sakit akan diutamakan untuk pasien-pasien pemerintah, gitu, yang dibiayain pemerintah. Jadi kalau menurut saya, sadar mau mengikuti anjuran terbaik, mentaati aturan, mengikuti apa adanya, itu lebih mudah, lebih nikmat hidup kita dibanding kita nolak ini, nolak itu. Wah, berat, protes ini, protes itu. Wah, capek. Kita sebagai hamba Allah tuh tugas kita hanya ibadah. Terus kita ya bisa ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri minkum. Saya konsepnya gitu, taat kepada Allah ya ibadah, taat kepada Rasul ya ibadah, dan taat kepada pemerintah yang mengatur saya. Selama pemerintah itu tidak menceburkan saya ke laut, tidak memaksa saya menjadi kafir, saya akan taati saja. Karena saya dilindungi dan saya disayang, dan sebagai warga negara agama saya juga dilindungi. Dan saya bisa beribadah bebas sesuai dengan agama saya. Kita di Indonesia, bukan di negara komunis. Kita masih bisa beribadah dengan khusu, dengan tenang. Dan kita masih bisa amal ma'ruf kepada keluarga kita. Terima kasih atas perawatan yang diberikan pada keluarga kami. Satgas COVID. Kami hanya berdoa bahwa negara kita akan cepat pulih semuanya dan warga negaranya mentaati, sehingga yang mengurus akan lebih mudah dan semuanya akan menjadi normal kembali dalam kehidupan dengan virus. Kita hidup dengan virus dan new normal. Alhamdulillah, Jaja Kilairo, terima kasih.
atas mau mendengarkan dari sharing saya, dan kami sekarang berada di Wisma Atlet. Alhamdulillah, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.